Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana keseruan perburuan souvenir dan pernak-pernik Asian Games 2018, kita sudah bersama Clarissa Aradia di sana. Clarissa, bagaimana suasana warga berburu souvenir Asian Games? Rio, satu hari jelang penutupan dari Asian Games tahun 2018, kawasan Gelora Bung Karno tidak hanya dipadati para pengunjung ini menyaksikan pertandingan dari Asian Games ataupun juga untuk bersuah-foto di kawasan komplek Gelora Bung Karno Senayan, namun juga untuk mengantri untuk bisa membeli merchandise ataupun juga souvenir di dalam Asian Games Superstore di belakang saya. Dan hanya antrian para pengunjung ini sudah ada sejak pukul 8 pagi hari tadi, padahal Asian Games Superstore ini baru saja dibuka pada pukul 10 pagi hari ini. Nah, sementara ini apa aja ya kira pemirsa yang ingin dicari oleh para pengunjung yang hadir untuk bisa membeli merchandise di dalam sana. Yuk kita cari, yuk, mana ya pengunjung yang bisa kita cerita ya. Halo Kak, siang. Siang. Kan namanya siapa? Fania. Kak Fania, asalnya dari mana nih? Dari Bekasi. Dari Bekasi? Ini adalah kali pertama ke GBK untuk Asian Games atau seperti apa? Iya, berapa kali. Kemarin sih dua kali, ini yang kedua. Ini rencananya sekarang lagi antri, ini mau belanja apa aja nih di dalam Superstore? Rencananya mau beli bonekanya Bim Bim Atung sama kakak sih, sama gantungan kunci, tapi katanya habis. Udah habis jam segini ya? Nah, kira-kira kalau udah habis nih, kakak akan ganti dengan merchandise apa? Paling yang ada di dalam aja sih, aku beli aja. Soalnya udah ngantri panjang kan, capek. Oh iya, oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Kak ya. Nah, itu dia tadi salah satu pengunjung yang ingin membeli maskot dari Asian Games. Dan ternyata nggak cuma hanya kakak yang tadi nih yang ingin membeli maskot Asian Games, yang diantaranya adalah Bin Bin, kakak, dan juga Atung. Yuk, pemirsa, kita cari lagi yuk satu orang lagi yang kira-kira pengen beli merchandise apa ya, selain boneka Asian Games. Mana ya? Halo, permisi, selamat siang. Siang. Namanya siapa, Mbak? Reni. Mbak Reni asalnya dari mana? Saya Bandung. Bandung. Dari Bandung, jauh-jauh ke Jakarta untuk menyaksikan Asian Games atau seperti apa nih, Mbak? Nah, juga sih, suami juga kerja di sini, Jakarta. Ya, lagi saya main aja. Kalau untuk menyaksikan atau datang ke kawasan GBK ini adalah kali pertama atau seperti apa nih untuk Asian Games? Kali pertama. Sekarang kan lagi antri nih, Mbak. Perkenalkan akan mau belanja apa aja nih di dalam Superstore? Belum tahu nih, katanya pada habis semua ya. Dengar-dengar sih. Jadi saya juga gak tahu di depan ada apa aja ya, lihat aja nanti. Kalau udah datang ke kawasan GBK ini sejak pukul berapa, Mbak? Tadi saya itu jam 8. Jam 8, masih kejebak antrian di sini ya. Oke Mbak, semoga sukses selalu bisa dapat apa yang di dalam restoran sana. Ya, baik, di dalam sana memang banyak sekali yang dijual dan untuk pengunjung memang paling banyak mencari merchandise atau barang souvenir seperti boneka Bin Bin, Atung, dan kakak. Sementara itu juga di dalam sudah terjual habis replika dari medali emas, medali perunggu, dan juga medali perak dari Asian Games tahun 2018. Sehingga bagi pemirsa yang ingin sekali membeli merchandise bisa langsung datang ke zona Bin Bin di pintu 5 Gelora Bung Karno Senayan. Dan sementara itu juga jika ingin membeli di sini, Anda harus memastikan Anda membawa kartu kredit dan juga debit Anda karena di dalam Supersonic tidak menerima pembayaran secara tunai. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Clarissa. Sepertinya memang antusiasnya begitu luar biasa, apalagi ini adalah hari terakhir ya, di mana nanti akan ada pertandingan besok juga penutupan Asian Games 2018.